Waduh, murah banget ini. Pak, gue nggak bohong guys, ini bagus banget. Oke teman-teman semuanya, balik lagi bareng gue Aldi di channel Aldi Kurnia. Dan di video kali ini, kita akan membeli skin terbaru, yaitu skin Butterfly Cupang ya guys ya, yang udah rilis hari ini di Jumat ini. Dengan banyak pilihan gitu ya, kalian bisa langsung pilih skinnya, kalian bisa gacha, kalian bisa beli bundlenya yang murah. Nanti kita bakal lihat sendiri aja langsung gitu ya. Cuman sebelum itu teman-teman, gue pengen ngingetin nih buat teman-teman yang pengen top up voucher RAOV, Mobile Legend dan lain-lain, bisa langsung aja ke @zukaashop yang hanya 2, karena itu punya gue sendiri. Di situ pelayanannya cepet banget, ramah, dan juga pastinya aman 100%, gak bakal ada masalah guys ya, anti hilang-hilang klub, jadi selalu aja guys karena legal gitu ya. Oke, dan kita bakal langsung masuk dalam videonya aja. Kita bakal langsung lihat skin butterfly-nya, cara belinya gimana ya. Let's go. Oke, cara bukanya adalah kalian masuk shop, terus cari butterfly-nya langsung purchase now ya, buat masuk ke menunya gitu. Tadi gue nyari-nyari agak susah ya. Dan di sini ternyata teman-teman, di sini ada 4 cara pembelian. Yang pertama, kalian bisa beli langsung skinnya seharga 1.200, terus kalian bisa beli dengan harga 500, 900 dan juga 50 voucher. Tapi itu yang 50 voucher sangat tidak gue sarankan, kecuali kalian hokinya lagi gede banget ya. Kalau yang 899, kalau kalian punya semua skin ini selain butterfly, kalian bakal otomatis dapat skin butterfly-nya. Kalau yang di 500 ini, kalau kalian punya semuanya kecuali butterfly-nya, ya ini butterfly semua ya. Ya intinya kalau kalian skinnya udah lengkap semua nih, yang 5 di kanan ini otomatis bakal dapat butterfly di 500. Nah, karena gue udah punya semua, jadi gue bakal beli ini karena gue bakal dapat butterfly-nya nih dengan harga 500 doang berarti. Waduh, murah banget ini. Tapi gue punya semua nggak ya? Gue lupa. Kalau nggak punya sih, ah, gue punya semua berarti gue dapet 500 voucher. Bagus banget, anjir. Wah, anjir, bagus banget. Sumpah, gue nggak bohong guys, ini bagus banget. Gue 500 voucher loh, dapetnya loh. Dapat frame-nya juga. Waduh. Gokil, keren banget, cuman 500 voucher guys kalau punya skinnya semua. Kalau misalkan ada yang itu 900 atau kalau nggak punya sama sekali 1.200. Iya, overall 1.200 tetap worth it sih untuk skin yang ini sih. Cuman untuk efeknya kita bakal lihat aja masuk ke dalam gamenya, karena gue juga penasaran ya. Kita bakal masuk ke dalam gamenya. 3 2 1 dan let's go. Oke, teman-teman, sekarang kita udah masuk ke loading screen-nya di mana skin ini adalah namanya Sunken Fable dengan tag Miracle ya, dengan harganya yang 500 doang kalau di gua. Dengan tag Miracle ini udah keren banget. Kalau skin yang Miracle-nya warnanya kayak gini, berarti ini dia punya efek recall dan juga skinnya lengkap banget. Kecuali trail ya guys ya, harusnya nggak ada trailnya, tapi nggak apa-apa sih. Ini udah lebih dari cukup menurut gua. Tapi ini jadi kayak beda banget ya senjatanya ya. Gue ngeliatnya kayak jadi beda banget butterfly-nya loh, kayak bukan pakai butterfly coy. Coba kita review recall-nya dulu dah yang paling keren. Tuh kan recall-nya ada, keren banget. Anjir, nyelam dia terakhirnya, basic hit-nya juga jadi beda ya tuh. Beda banget, beda banget. Allahumma lakasum tuh. Aduh, itu gue ditarikin coy, biru gue coy. Tolongin dong. Gue jadi telat ini, gue naik levelnya. Wih, skill satunya keren banget sumpah coy. Skill satunya keren banget nih ya. Bus, anjir rame banget. Tapi nggak bunyi kayak Phoenix ya. Phoenix itu bunyi apa ya? Bunyinya nggak seheboh Phoenix ya. Mungkin orang yang suka sama efek bagus tapi nggak berisik, skin ini jadi pilihannya ya. Ini bisa gue bilang jadi skin butterfly yang lumayan bagus sih. Bukan lumayan lagi sih, skin butterfly bagus-bagus soalnya asem. Skin dunia lumba-lumba. Habis berapa voucher bang? 500. Salah chat lagi gue malah ko-all. Sombong banget gue kayaknya chatnya di-all. Suaranya empuk banget ya. Suaranya empuk banget ya. Aduh, gue pakai ini aja dah. Sorry Freya dah, mau ngedamage gue. Enak banget suaranya. Buset, dipakai dua kali heboh banget. Dipakai dua kali heboh banget.
ini musuhnya sahabat, santai kali, lah aja. Gua salah chat anjir. Lah aja kayaknya. Dikatain ngecengin dia kali ya, emosi duluan nih orang ya. Santai kali bro, gue cuman balesin chat temen gue bro. Cuman salah aja tadi gue chatnya di mana bro. Jangan baper ya bro. Nah, santai kali bro. Mana lu musuhnya lu, di sini lu tadi kan, colot. Trot, nah. Cah. Buset, ayatnya dapat triple killnya, cakep bro. Ih, sumpah ini bakal bisa dipakai sama orang sih, maksudnya. Suaranya enak, ngademin gitu loh. Nggak berisik tapi efeknya luar biasa ya. Tapi kalau gue sukanya yang berisik-berisik sih, jadinya gue lebih suka tetap si itu tuh. Siapa namanya? Phoenix. Tapi ini efeknya bagus banget guys. Sumpah itu ultimate-nya kayak skill 2 Rui anjir. Musuhnya jadi kayak ada skill 2 Rui. Gue kira tadi musuhnya ada Rui gitu. Udah panik gue anjir. Ternyata emang efek ultimate gue asem pada barat. Dia flicker asem. Ada mata-matanya juga ya pas abis di ulti ya. Guys. Jadi dia gaya-gayaan. Ya ini lagi burung puyuh anjir, bunuhnya dalam tower lah. Dia burung puyuh guys, bunuhnya dalam tower dah. Ini Veresa kayaknya marah ya guys, dari guys. Kayak disangkainnya kita ngecengin dia gitu ya, padahal gue ngechat ke teman gue aja sebenarnya gitu loh. Dia kayak marah gitu anjir. Oke, kita langsung let's go pukulin towernya guys, masih menit segini. 2 tik lagi. Oke, saatnya hancurin. Tuh skill 2-nya kayak lumba-lumba gitu coy. Keren banget coy. Gue langsung jadi jago juga sih main butterfly-nya kalau pakai skin ini. Oke, kita udah 4-0, 3400 udah lumayan kaya, bukan lumayan kaya sih. Oke, ini dia saatnya. Alamajan. Itu dia, bunuh dia. Alamajan sakit banget. Halo, susah banget bunuhnya coy. Ayo, itu bibip krizik, semangat bibip krizik. Ini namanya HT-nya bibip krizik lagi anjay, serem banget. Oke, gue punya ultimate 2 kali nih, saatnya kita mreng. Aduh, ditarik lagi nanti. Alah, gue daripada mati sia-sia kan. Geraknya tarikannya bagus banget guys. Bismillah kontet. Ah udah mulai guys, kita matiin aja guys. Udah mulai guys. Oke, let's go, lanjutkan guys ya. Ini kita keluar base-nya pakai skill 1, keren banget nih. Skill 1-nya ada bulan-bulannya gitu ya. Ini ultimate-nya ini loh yang bikin gua keliru anjir. Gua kira tuh kayak tadi ada Rui lagi skill 2 gitu kan. Gua takut ngehitinnya, takut dia pulang percuma. Ternyata itu efek skill gua sendiri. Ini gua salah rune juga lagi nih. Butterfly pakai rune sekarang di spread duel guys, yang bagus guys. Oke, kita hancurin tower atasnya. Kita gocek dulu. Aduh, musuhnya rame banget lagi. Rame banget bro, emitnya itu lihat tuh anjir, kosong banget. Suaranya kayak gak ada suaranya anjir, kayak pakai peredam banget ini. Untung gak kena gue. Astagfirullahaladzim. Gak mati coy. Oke, lanjut lagi guys, lanjut lagi. Atas kematian kita bakal fokus lagi. Ini kalau misalkan gue mati satu kali lagi, gue bakal ganti ke Leviathan sih guys. Ini terlalu tipis ini gue nih. Di geng sama mereka langsung hilangnya cepet banget anjay. Tapi gue masih belum menyerah, masih bisa ini. Alah, di clear lagi anjay. Stakan gue itu. Udah, kita hancurin towernya guys sekarang guys. Lah ada Elsa di situ, gue gak ngeliat. Ngumpet anjay dia. Dia nyaru anjay. Nyarunya bener-bener pinter dia ya, sampai gue gak ngeliat juga. Tuh, nge-spam ultimate-nya tuh guys. Itu spam ultimate-nya kayak gitu guys. Gak mati-mati anjroy.
Duh, temen gue mati terus, coy. Oke, kita kejar musuhnya, guys. Yang sini. Wah, wah, anjir, serem banget. Lincah banget, guys. Aduh, ayo kita tir lah. Ayo, kita marah, guys. Ayo, war. Oke, ini mati sih harus saya, nggak mungkin nggak mati sih. Mau kayak gimana pun caranya, tinggal disereweng aja, sereweng, serengseng gitu kan. Oke, Elandornya mati. Ngelok Elandornya nih yang agak sulit nih. DS, kita langsung aja gas. Ini sumpah ya, game zaman sekarang tuh lebih susah daripada ranked. Trust me, guys. Oke, kita bakal bikin Fenrir Toad. Atau kita ganti Leviathan aja kali sekarang ya. Musuhnya kan gak bakal expect gue tiba-tiba jadi tebel gitu kan. Asem lu bang, tiba-tiba jadi tebel gitu. Gak apa-apa lah daripada gue mati konyol kan. Keren banget ya, ultimate-nya kalau terus-terusan gak berisik, gak ganggu. Enak suaranya kayak peredam. Deng-deng-deng. Kayak apa ya, kayak suara ini ember. Apakah ini butterfly collab sama ember, guys? Apakah butterfly collab sama ember, guys, ini, guys? Skill 2-nya lumba-lumba. Cakep. Temen gue yang di bawah lagi pada berantem semua. Gue kan tolongin mereka, guys. Ternyata mereka udah kuat semua, keren. The Hasslinger Caesar. Itu dia. Creepnya nggak masuk lagi. Dimitnya masuk. Ini walaupun lawannya jago, kita harus menang, guys ya. Gak boleh menyerah. Buset dah tuh, lihat Zatanya aja maju mundur, guys. Zatanya aja maju mundur. Kelihatan kan kalau jago kan. Kalau Zata cukup mah gak bakal maju mundur gitu. Tuh, gimana cara bunuh dalam towernya itu? Gak ada ultimate, taranya masih 19 detik, guys. Oke, kita balik dulu, kita farming dulu, cari darah lagi. Balik aja dari Corlinda. Kalau darah segini mah recall aja mendingan, guys, kalian. Efek recall, gue recall lagi di sini nih. Nih, lihat full recallnya sampai dia nyelam ya. Sampai dia nyelam nih. Oh shit, keren banget, bro. Very low HP. Gua enggak ngerti lagi skinnya, keren banget. 500 voucher skin kayak gini. Ya gua mati. Oh shit, di trap dia, bro. Dark Lord Slayer memuncul, dia di trap, bro. Jalannya kondangan, bro. Oh shit, bro. It's not good, bro. For my team, bro. Terobos aja lah, ingat. Anjir, gua di bed. Kabur kesini gua. Ancoy, gua di bed, coy. Untung gue ada Dead Cycle lama hidup lagi, guys. Dua-duanya kepake di gue. Kita murah masa juga lah biar damage-nya makin masuk. Ayo, let's go. Jangan sampai dia dapat Dark Lord Slayer, guys. Bakal jadi berat, guys. Masih 37.000. Aman. Let's go. Selaw, Elandornya mati. Ini juga nih, bapaknya mati. Lanjut lagi nih ke Feresnya. Bunuh juga, guys. Anjir, dia flicker lemah banget. Ah, burung puyuh dia, gue kejar sampai mati nih. Wani, cok. Ah, gue mau main game, musuhnya gampang malah susah banget gini dah. Udah, oke, guys, ini saatnya kita nge-push lagi, guys. Bakal jadi perang ya. Ini Dark Lord Slayer, tiba-tiba tim kita punya Dark Lord Slayer. Baru ngeh gue, mana Dark Lord Slayer ya. Baru sadar gue tiba-tiba punya buff Dark Lord Slayer. Nah, siapa tuh kena tarik tuh.
Cakep. Cakep. Cakep, rata semua anjay. Tinggal dua doang guys. Push 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 mid-nya. Aduh, teman gua maju ke sono lagi. Push push mid-nya, push meong, push meong. Ini saatnya guys, kita bersinar guys. Let's go, let's go, let's go. Teori ngebait, teori ngebait. Oke, mati satu. Alah, di clear lagi sih ya, boy. Oke, bedain, bedain, bedain. Teori serius, teori serius. Teori serius, teori serius, teori serius, teori serius. Main KM rasa turnamen berat banget gamenya, masya Allah. Sumpah ya, ini main KM zaman sekarang tuh nggak bisa loh. Mau nyari fun tuh nggak bisa gitu loh. Makanya orang-orang yang main KM tuh capek mentalnya dibanding main ranked, anjir. That's why ranked itu lebih indah dibanding KM guys. KM tuh lawannya tuh gila-gila. Nah ini efeknya nih. Lihat tuh efeknya tuh kalau misalkan menang guys. Pro MVP tuh the best banget bro. Efeknya the best banget bro. Gak ada obat bro. Harganya 500. Enak banget. Skinnya keren banget. Gak berisik. Mungkin orang preference ya, selera ya, sukanya yang berisik apa yang enggak gitu. Kalau gue sukanya yang berisik, tapi ini untuk yang ini efeknya juga bagus gitu. Setara lah hitungannya, cuman gak ada trailnya doang, gak masalah. Harganya juga murah gitu. Jadi ini bisa dibilang worth it banget buat para pecinta butterfly menurut gue ya. Ini kalau misalkan gue kasih rating sekitar 9 gitu guys ya, 9 lah untuk gue, untuk butterfly-nya. Dan oke, segitu aja videonya untuk video kali ini. Thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe juga. Dan see you in the next video. Gue Ali Kurnia signing out. Sampai bertemu nanti malam. Kita bakal live streaming jam 7:30 malam. Dan gue Ali Kurnia. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye semuanya.